Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden Joko Widodo kemarin menyerahkan 3.200 sertifikat tanah kepada warga Gresik di Gor Tri Dharma Petrokimia, Gresik, Jawa Timur. Di Gresik diperkirakan terdapat kurang lebih dari 775.000 bidang tanah. Baru setengah dari jumlah tersebut yang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 seluruh bidang tanah sudah bersertifikat. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga membagi-bagikan hadiah untuk warga. Dapat sepeda, Pak. Pancasila dulu, kok tanya dapat sepeda. Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari apa? Pancasila, satu. Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kerakyatan yang... Terus, kemanusiaan. Ini bukan apa-apa ya, kalau masih duduk di situ gampang. Begitu sudah di dekat saya tuh hilang semua. Percaya enggak? Diulang, Pancasila. Satu ketuhanan. Sebentar, dari awal, Pancasila. Pancasila, satu. Satu, ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ya, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Bisa. Tapi kadang-kadang juga sampai di sini bisa lupa semua, hilang semua. Masih mau minta sepeda.